saya aku lagi untuk produkan dari Scarlett. Iya, produknya lagi datang dan ayo kita review satu per satu. Yo, saja kita memakai brightening facial wash. Langsung saja. Karena ini kayak banyu sih, Mak. Nah, ya kita langsung cocok-cocok ini, Mak. Nah, cocok-cocok ini. Nah, tiga sabunan. Ini mengandung glutathione, aloe vera, dan yang lain-lainnya. Ah, jadi pengono cara nganggur si facial wash itu memang banget. Dari itu langsung diandui. Nah, diandui. Ben Ryan ini ketok ini bijak ngono. Waduh, bro. Rasanya adem ora, Mak? Kok di surga. Oh, kok di surga, bro. Langsung saja. Yuk, kita nganggo sing serum karo krimnya, bro. Nah, kene bakalan nge-review, bro. Yo, jajal jerunane koyo apa, terus teksture koyo piye. Awake bakalan review sing acne bise, ya, Mak, yo. Iki enek serume, Mak. Lah jadi adalah kok ini bro, cuman banget anak iki ne, terus anak ini juga serumnya ya, dan untuk kandungannya anak apa bae. Nah, dan ini adalah solusi jika wajah kamu lagi jerawatan, langsung saja pakai acne serum dari Scarlett, membantu menyembuhkan jerawat meradang, jerawat batu, kulit kemerahan dan iritasi. Cara pemakaiannya gampang banget. Teteskan 2-3 serum, usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada kulit wajah. Diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit, bro. Nah, jadi ini acne cream night, bro, ya. Oke, kita coba unboxing. Jadi ini ada emang bener waman, bro. Gak cuma ini tok, ini juga enak juga. Ya, kan? Badan BPOM ora. Oh, iki wis terdaftar di BPOM. Dadi iki wis resmi. Oh, iki sing viral ning Indonesia saiki, Ji. Koso Bay Felicia. So, gemen-gemen iki lho. After cream night, bengi-bengi jerawatan nganggo iki. Ayo ngono, Mak, yo. Ah, kon ngambuni, diambuni se, ambuni. Ah, ndelok lambe lho. Wis, pangini bae bab. Besok terpaane saja anakmu. Hah. Di sembur mak iki ya. Acne cream night kandungannya nopo wae? Di sini ada pure whey untuk mengencangkan pori-pori kamu. Cara memakainya gampang banget. Pakai Scarlett acne cream night pada wajah yang bersih dan kering atau setelah pemakaian serum pijat lembut sampai nah, yang selanjutnya ini ada acne cream day. Jadi ini awal apa dia awan-awan pengen beraktivitas dan ijek jerawatan. Nganggur ini berdua bro, kita nganggur ini disek. Setelah awakmu mari, lo bakal nganggur langsung iki ngerti mau kan wajah emak kan ora enek jerawate. Jadi gua awal dia bakal mengaplikasikan semuanya ning kene iki. Yo sing gak jerawat, nah iki mau butuh ben cerah tok. Ngerti mak yo, ini kok ono kuwi mak. Kayak lampu Petro mak. Ki sama bu, sama ya. Ngeri. Cuma ki ada tulisan ini kena gue kering di. Aku kan kejerawatan bro ya, kan kejerawatan ini. Halus. Wah, yo wangi pol bro lo. Yo, teksturnya kira lembut. Apa yo? Apa? Apa benar? Tapi wangi yo. Wangi ya. Kali aku kayak buah lo, buah apa yo? Buah aja. Ya, jadi kene kandungan apa wae? Acne cream dene langsung saja. Di sini adalah salah satu kandungannya, di sini ada natural vitamin C. Gunanya adalah untuk antioksidan dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Oke, sekarang kita bakal mengaplikasikan Brightly Ever After Serum. Bro, kan ki wajah main kan gak apa jenenge? Ora jerawatan. Jadi langsung kita saja aplikasikan ini, Mak. Dia sampai main mbak aku, bro. Jadi ini bareng putih-putih bareng. Ayo ngono, Mak, yo. Nang sini dulu. Putih warna-warna dhewe. Mak, di warna-warna. Nah. Ah, ben glowing ngono. Kok yo konten iki ben bajan. Yo, ora ngebo. Iki nek rasane ngono adem, ambune enak wis mbayani pol iki. Apa itu wangi bro? Dan ini beda kalau serum-serum liane. Jadi untuk awakmu sepian order langsung saja di akun Instagramnya boleh di order dijamin nih kini harganya murah-murah ini 75.000 dok per item bro. Ya bro. Jadi kandungannya nih Brightly After Ever After Serum itu nih apa baik? Manfaat kandungan Brightly Ever After Serum ini adalah lavender water, niacinamide, phyto whitening,
glutathione dan vitamin C. Banyak banget, bro. Nah, oke, bro, jadi setelah awake nganggo serum dan nganggo facial wash sing mau awake langsung nganggo iki ya. Nggak awake dhewe nganggo Brightly Ever After Cream Day. Iki mergo cawan sing iki sing cream neck ya awake dhewe nganggo sing bengi iki mau. Oke. Iki sing bengi iki kok bengi banget. Di bau di sing baunya seperti apa? Panen jaringan. Iya, nyo. Iku. Net, bener ae. Jaringan nganggo ditaro. Aero. Aku langsung tangguh nih loh. Bayani ini gigi. Bayani lo? Bayani lo. Jadi akeh vitaminnya bro nih gigi. Ada kandungan-kandungannya. Isinya apa bae? Terus ngerti? Di sini ada salah satu kandungannya yaitu glutathione. Merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar, warna kulit lebih. Nah, di sini ada Brightly Ever After Cream Day. Ini cocok banget untuk kamu yang suka bepergian dan suka panas-panasan biar kulit kamu tidak kusam. Langsung saja. Di sini ada 6 kandungan. Salah satunya itu adalah rose oil, kaya asam lemak esensial dan antioksidan untuk penyembuhan lega. Nah, jadi ngono kuwi bro ya, awake bareng nganggo produkan dari Scarlett sesuai dengan wajah awake dhewe. Momen awake dhewe lagi jerawatan awake dhewe kanggo sing nengon ki mau ya dan awal ini awake dhewe ora jerawatan wajah karek mutih noto awake dhewe nganggo sing biasa ngunjuk ya. Jadi awakmu jalani bro tiga pun Instagramnya jadi diorder, harganya persatuan cuma 75 ribuan tok ya, satunya 75 ribuan lengkape mesti enek bonusnya. Langsung wae bro ya tiga pun Instagramnya jadi diorder. Pamit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Gue sadar. Oh, lagi aku nih. Dan ini rasanya enak banget sih. Sambelnya gitu, terutama sambelnya bro. Sambelnya enak. Cocok loh. Kentek sama nasi lo. Sambelnya gak pelit, maksudnya isok ngantek kelomoh. Tahu nih kenapa? Cek putih. Karena tahu ini digoreng setengah matang nek lontong lontong pecel. Kak, nanti matang tenanan. Kok podo karo menuku? Beli di manakah ini? Terima kasih juga masukan-masukan yang gue kalian juga. Cuma komentar-komentar. Tapi komentarnya terus ingin dinaktifkan. Klarifikasi bos, kenapa komentarnya buat naktif? No. Celing. Celing. Alah yo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita tim Super. Karena jauh-jauh ini oke, bro. Sekarang awake dhewe wajah SML ya. Ya awake dhewe iki ndek ngene setelah wis dijelaske ning konten sak durunge. Ya. Belanja tuku ning di wae terserah awakmu, sing penting di bawah 10.000. Maksimal 10.000. Jadi awake dhewe ngene wis apa jenenge? Wis menyiapkan diplok. Diplok. Dino iki, dino minggu upload. Kenapa lagi? Hah? Kenapa gue sudah? Dan tinggi mau mungkin penasaran. Sesok iki kok jadi? Dino iki upload, oke? Dino iki upload. Dino lah. Orang upload? Ya maksimal kalau jam kalau bengi ya. Kan mau tak edit. Pak mas dino iki upload. Nah, pokoknya udah jadi. Aku ini sih nak. Aku aja kok susah le. Paling enak sandunya le. Kita pangan dulu. Ciro lu Fatmo 6 seno kabeh tulisane. Ya kan iki. Iya, iya, iya. Geus no win. Apa napa? Ora spesial. Sangar le, Tupperware. Iya. Ya pas sampe langsung. Iki jelas seno. Aku enak seno kok. Alah.
Lho, kok tok giriku dhewe? Oleh. Iki wis gosek lah ndang. Wis aku dadi. Mole aku mau giriku dhewe le. Iya, niki. Gini sino. Heh. Ora tutup cak. Aku ae le. Wes. Aying. Nah, iki kalah bodho. Asale yo bodho. Wes gak apa-apa. Wes, wis siare le gede vlog iki. Wes sing gede vlog dhewe le. Ayo. Gini senang gini senang gini gini beda beda kok orang senang lagi paling bejo jelas jelas tinggi ayo tenang bejo nanti nyole hei kore alhamdulillah ke aku ya aku ya sakit padahal gue sana di pinggir tak solat nih udah tak pohon ini aku nih gue cale Loh kok cakin nih? Walah nana gak bisa, lu mau cakin bu kan pengen itu game kue no, kita mau ngomong aja lu ayo Dimas ayo, ini boleh deh deh beri ya deh iya, ayo cak, kaki cak nah, gue berarti gini apa lah yang kemangan em apa le? Oh gini apa? Nyah ini gini, duh, kita gini apa sih we? Kok udah tenang nih? Oh berarti aku napa, apa? Ya wes, apa lo nah, yo. Jangan lagi lagi. Rawan loh, tadi lagi sore. Pecel lagi lihat lu. Orang pecel becok. Peraturannya dalam pecel. Iya, tapi orang pecel. Ngono lho. Rangjang iki. Wes, langsung pecel. Dis. Enak kok. Enak lah. Saya Hom. Paman gak ada kok kecap. Yo. Oh, alah yo, ya aku. Wes menang. Yo, Hom bembal ayo. Sedih dis. Iya lah. Betul. Hom bembal ayo. Sud Mas Aing. Sud. Ya, sud deh. Mas Aing masih kecil meroro. Iya, Mbak. Ayo, Fit. Ayo, gambrek. Breng. Breng. Lo. Oke, Mbak. Ayo, gambrek. Bapak. Hati. Terakhir, Fit. Ya ampun. Yowis lah. Mana, bro? Asum. Asum, mari kita, bro. Lai. Oke, bro. Ini wayah kok, ya. Jadi oleh bekal gini senok, ya. Jadi yang diperebutkan wong limo, mang. Wong enam, ya. Wong enam. Di berkat yang fenomenal ya bro ya. Kita langsung unboxing. Agak api kok, seger. Wow. Di sini nih kini nek sambelnya campur seger no. Iya. Iya enak kok, enggak kini enak banget kok enak. Jadi kini lele bro ya, di besi kini lele gini. Kenapa kudu lele no? Piro iki? 8000. Wis 10000 ya. Itu tinggi iki, Bro ya. Ya mungkin karo apa jenenge? Ya perkara apa jenenge ASMRD iki iki lho. Ya agak-agak keterlaluan ya, mohon maaf ngono iki. Jane iki gak enak niat ngono kuwi, Bro ya. Tok awak dhewe kabeh, tenek guyon ngono kuwi. Guyonan cacas kok ngono kuwi. Iki berkate sono ya. Pelas-pelas loro, Bro ya. Wis langsung iki tangane. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ki jenenge critane iki pecel lele kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lah. Nek 10.000 kanggo apa jenenge? Isin kok ini murah banget, Bro. 10.000. Dan mungkin jarang ditemuin di kota-kota gede pecel lele ini kira kondisi pelayu jarang banget nih ya. Lele ini yo enak sih sambelnya nggak pedes lagi pas cocok karena aku beli tuh kamu dino gini makap enak banget dino pelayu loh hmm.
Ini pirasnya juga enak pirasnya. Ya mungkin ya, apa challenge 10.000 itu terlalu mudah di daerah ini kalau ya. Kayaknya harganya, ya saya tak menukun standar lah. Mungkin soalnya 5.000 atau 3.000 loh. Oleh saya pecel lah. 10.000 saya lumrah nih gini bro, panganan. Jangan enak ya. Apa yang tak bisa? Ah. Ngetepan juga aku kurumangan bro ya, ngempet ya. Masuk makan ke, gini sih no. Dan ini rasanya enak banget sih. Sambelnya gitu, terutama sambelnya bro. Sambelnya enak. Cocok loh, kentek sama nasi lo. Eh lo. Lo kok kesimpulan lagi, intinya enak banget ya. Gaya gue sebelah dulu, untuk pelasi loro, lele, sambal, wes cocok ya. Terus mari ini lanjut sama apa? Terus apa? Terus lagi, terus bro. Kita terusan nunggu di kamera, dan lanjut lagi. Oke bro, ini wayahku ya, aku untuk gini napa Adrian kok. Wes langsung baik kita buka, wah enak kerupuknya bareng bro. Biasanya kerupuk ini agak sego goreng yuk. Wah. Ini bro, masak ternyata gado-gado ya, gado-gado tapi masak mulu, gak boleh? Sendok yang rupa lho. Oh iya bener mas, higienis ya. Soalnya ini jika sendok ini larian merono-merono bro. Terlalu makan waktu. Yo, terus langsung gue kita review. Wah, seneng. Gak apa ya, tahan ya. Lagi bro. Gak pedes nih. Harusnya sih pedes sih lah, enak. Tapi ini enak. Sayurannya bro. Ini sayurannya ya. Kacang, hidung telo, tahu mentah. Enak tahu matangnya bareng banget ya. Terus timun. Terus ini apa ini? Apa? Ini apa ya? Ke atas ya, masuk. Jengkol? Enggak, kok tapi transparan apa ya? Ke atas mentah, masuk. Iya paling. Mungkin ke atas mentah, terus ini toge ya. Toge apa bahasa Jawa ini? Toge ini tambah. Tambah ya, terus ini indok. Telur. Terus lontong. Sebenernya aku mau muluk ya wis di briefing aku ya bro. Soalnya karakter mus kayak iwak sepat jadi terus muluk air. Siapa dong bro? Cakap. Kita habiskan sama waktu 3 menit. Aku main cukup terus punya. Kenang saya kalau. Wah, bening wah. Kurma cukup mana gaduh-gaduh. Ini untuk energi pura aku ya. Kurang lemes aku. Pas soteng. Wah, bening wah. Berapa menit mas? 1,5. Nanti berapa?
Oke, kita habiskan dalam 5 menit. Ini jagungnya bereng. Jagung. Itu lho apa ya? Kacas masuk ya? Ngeri bagi makanan silat itu kan ya. Cuman ya sih, nganu kacangnya lah, mari jerawat paling. Langsung boleh kita suntek. Tanya Isan yo. Isan bro. Yo. Mantap bro. Alhamdulillah. Hei, bayar ya. Apa? Seno. Bisa iki wayah aku men. Tulisannya iku etok, Bang. Fokusnya delok kameramen, he. Aku mah nek gak fokus. Wis ya, fokus pol ya kudune. Tulisannya apa ya? Wis. Wayah kuwi. Iki borot iki. Bentar gua kan ibu e lho, ben gak borot nek kan iki. Oh iya, karo ngomong iki yo men yo. Jujur aku iki pengin masalah iki aku gak gelo men. Yo mungkin guyonane Caca ngono kuwi biasa dan iku menurutku hal sing piye yo. Ugung nemen. Caca ki nek kadung guyon di belakang kamera nek urung anu walah ngeri men. Dadi yo mungkin aku ngarani masyarakat. Lontong tahu. Ya bener maksimal 10.000. Oh yo. Dadi dimang lanjut dimang. Jadi Caca guyone ngono kuwi wajar. Ya aku gak lara ati soal iki memang guyone circle Caca iki koyo ngono tapi yo tidak memungkiri nek awakmu kabeh koyo ngono yo soalnya sing awakmu ndelok iki urung ngerti latar belakangnya kene nek guyon tenanan kuwi. Iki ketoprak apa lo? Sambel tahu. Iya. Nah. Iya. Nah. Iya nah. Ya par pernah sangu-sangu kerupuk seger iki. Jadi sik kok tahune sik men. Itu teki gulune piye pecah iki kok iso nangis kok medin dulu kaku pora kae rasane kurang pedes menurutku biasa mbek lontong ya iki nek kerupuk iso oke men ha sambelnya ngeplok ya, sambel kacang. Sambel itu ya. Enak. Asinnya pas. Itu kuning diper. Aspal. Aspal. Enak gitu. Sambelnya gak pelit, maksudnya iso ngantek kelomoh. Terus kayak pertama kali ya nganggu kul. Biasanya ini mau nganggu cambah tok. Nggak pedes sekali. Ya bener. Kecapnya kerasa tenanan. Ini mereka yang tuku kan kecapan. Nah ini nukulnya seneng kecap sedangkan di tukar no. Oh enggak. Gak anu ambil kecap. Ini langsung ya gecel, rada uwegi ya. Saya sambel ya. Nah.
dan lontongnya gak terlalu banyak, gak terlalu kaku pas. Kadangnya ono lontongnya sing terlalu kaku, koyo iki ya. Sik, tak tutune. Teksture lontongnya kadang ini jek enek berbentuk koyo beras. Iki menurutku kakunan, berarti lontong pero. Nek kadang lembek pun yo diiris kuwi ngantek koyo angel diiris ini. Tapi iki teksture lontong iki pas. Jadi gak terlalu lembek, gak terlalu kaku. Jadi iki sedengan, cocok memang. Dan tahunya kenapa jek putih? Karena tahu iki digoreng setengah matang nek lontong pecel. Gak antek matang tenanan. Iki juga menurut kita gak terlalu kematangan. Pas banget tahunya. Iki tahunya dak ya. Apa setengah? Terus mainnya mungkin cukup ki yang dimas enak makna lebih enak dengan kerupuk. Terus kita lagi gantian pergi so nafak ya iya nafak pergi nafak lo lanjut kemana nafak. Nah saya gantian ku bro ya untuk gue nih mau lagi nafak bro. Sebelum kita makan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Orangnya lagi, aku nek sampe delok vlogku sing makan sarapan pagi anak kos, ki mesti ketoke gak jauh sangko ambune ki lho. Ndak, bener ora lho? Ketoke tak. Menus plewi dapet tuh pun digini McD ya, delok. Sangat kiri kita, agak asing. Sang kamu ni agak asing. Wah, lah berarti lah, agak asing. Kita tahu kromu yang ni. Kita menu ni kita nara ni gune. Kita ngar stasiun kyo. Langgananku bro, kyo. Aku soalnya sangat-sangat hafal dengan menu ni bumi ya. Kita mergo makanan sing paling murah. Kawet aku kuliah semester siji 2016 sampai 2020 setiap kali aku pulang kuliah ki selalu langgaranku di bumi aku sak mene 10.000 ya sangat murah sekali bro ya. Nah, ya sekolah dulu aja nggone vlogku ambil vlognya aja ngono ae kok ada sesuatu yang mirip kayak aku sebar bro ya, bismillahirrahmanirrahim, mari kita coba. Nah ini aku ya bersemangat sekali ya aku ini pe. Soalnya ya memang bebe langgananku, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya masakannya bumi ya banyak. Nah, guys, tidak perlu diragukan lagi, bro. Soalnya langgananku. Jadi, enak pol biasa nih. Dan ke info bagi masyarakat Cepu dan sekitarnya. Khususnya anak kos kayak aku ini iki. Ning kono iki 4.000 wis untuk nasi campur mbek tempe. Wow. 6.000 untuk telur, 10.000 untuk ayam. Jadi sangat murah sekali. Makanya aing mau Pak, rekomendasi makanan paling murah Cepu langsung jujur no. Ternyata apa yang kono. Aku gak tau sarapan guys yo. Aku sarapan ini jam loro. Jadi jam loro ini menurutku sarapan. Kemudian tim super nak konten makan-makan suara. Rasa no, bayangkan. Makanya nak tim super gak konten makan-makan ini aku semua banget pol. Soalnya kenapa? Yo kue, cah pas. Kalau saya kromati, beda be aku satu tahun yang lalu kan saya kromati saya ke sekolah. Nah. Oh. Sedih aku. Jadi gue tidak uang lagi loh. Boleh nol. Manku sih bro, akan menikmati aku. Enak baik. Walau bro adzan sebagai umat Islam yang sejati ketika ada adzan berkumandang saya harus menunaikan sholat. Jadi
kita lanjut to ning guri kita sholat terlebih dahulu ya. Iki gini min iki gini gini anjing gini anjing cah yang biasa ada di keroyokan gini anjing. Wah kok podo karo menuku beli di manakah ini? Sepertinya saya tidak familiar. Sebenarnya saya familiar. Sebenarnya gonca ada lagi. Ya dengan kita tungguku bareng aku ingin mangin. Tak kok aku ingin ngulik nendi. Ngono. Jadi screenshot sate. Orang enek. Wong ayu bujuk. Kok podo yo? Tempe. Di mana sih tangan nafak yang enek ini? Duh, ayame. Ya, langganan. Wong tambah reco langganane cepuat temen lu. Ya mbak iki lho, kere lho. Bayani, bayani. Tapi dene rene mini, kan ra request ra jaluk mie kowe. Main tukone mergo 8000 iki. Ngene nek 8000 lek. Ya mergo 8000 ra dikemi. Ayam goyang. Ri bro, ri. Sik, wayah kuwi kudu klarifikasi apa iki? Apa? Oh dingin, uncalan-uncalan. Terus purane bu, emang iku gak sopan. Sing menurut sampean ditanggap gak sopan ya, emang. Yo gak sopan, tapi gak uncalan-uncalan lah. Menurutku, tapi yo emang apa? Oper-operan. Nah uncalan-uncalan kok kesannya jahat banget lu uncalan-uncalan panganan. Guaring gitu loh. Kayak karmanya bendel. Bismillahirrahmanirrahim. Bener jadi apa? Emang masakannya warteg itu gue enak. Namanya untuk endok, patang itu paling murah dewe. Sebulah itu untuk ayam. Bener emang. Wah. Yo, ya menurutku tim super bisa urung iso atau mungkin wingi pas luputé soal cara dan etika berkomedi menurutku itu ya karena kabeh-kabeh kan ada porsine ini yang kudu ditunjukkan dengan publik ini yang go internal menurutku itu sih dan mungkin ya luput nek gak ya dewe udah ngerti batasan itu emang dan dewe juga setelah itu di upload dewe juga langsung evaluasi kok langsung evaluasi cacah kumpul kabeh kan yo evaluasi gini jadi ke depannya emang yo semoga apa gue iso lah HP lah. Yo makasih juga masukan-masukan yang gue kalian juga. Cuma komentar-komentar. Tapi komentarnya terus ingin dinaktifkan. Masa ini? Lu apa aja kan? Banyak banget sih ini. Ya aku makan karmerme nikmat banget kok. Nang, lu bisa ngerasain dong. Ayamnya tepungnya. Ini buk mulu opo, ini gak sekul. Sekul ya? Enak ayamnya yuk. Subhanallah, tenang ya. Aku baru makan aja. Tadi apa? Gimana? Gak ada lima enam karena merem nih. Wih, makan. Ayam ini bener-bener, wah. Ini ayam crispy. Cuman ini crispy ini dia kayak begitu yang keras ini loh. Crispy-crispy, rotok jika itu telur. Jadi ini pas nunggu lambing, dia kunyai lembut.
tapi gurih nih. Wah. Ya bro. Ini crispy ini orang crispy sing kentaki ini orang ya. Bos jenenge apa julukan nek kok niki? Nah, enak banget. Oh. Tahu nih perkedelnya jelas enak. Terutama ya, men. Kok enak ya? Soalnya ini aku tuh telur balado nih gini kono enak banget. Gak bucu ya, dan gak berlebihan. Masa aku enak banget masakannya. Kok iso ya? Terakhir ya, siapa terakhir? Kisahnya tak lanjut nih gini kamera karena durasi. Wah, enak. Oh iya, dan juga sebagai pembeda. Kenapa ini cacah kayak sing pahitu-pahitunan? Bukan karena kanji ya, bukan karena kapok. Tapi karena ini orang masakannya awake dhewe. Jadi kan secara langsung cacah harus ngerti porsi ini kan. Ini masakannya wong liya, masakan tuku sing meh di judge apa ngono, sing meh di roasting apa. Biasanya kok dingi masakannya cacah. Cacah kan ngerti. Wong masak bareng-barengnya ya lan opo neh masak-masakane cah iki cah iki cah iki. Jadi ini gini kono terjadi apa penjurian itu memang terjadi roasting. Yes, cukup sekian aku lanjut bos ya. Klarifikasi bos, kenapa komentarnya buat naktif no? Celing. Aku deh. Ya. Ki untuk ini caki, ya. Alhamdulillah, syukurlah, menikmatilah ilah bila aman banget. Jadi papangan disek bro yo, yo kalau klarifikasi sidi-sidi di nama dia yo, yo cari nih Mas Ape bener yo, mergo masakane cacah dewi, yo mungkin lo ngerostingnya awet dewi keterlaluan, yo mungkin orang enak memuji ini malah ngerostingnya toko nemu dan kan opo pas bayar senok kui, pas gini senok kui aku mereka mengerti bro, senok kui bocah kui bawa kenopo, angin lepol, yo mungkin dia lagi sibuk yo raro, soalnya kui kan caca takon masak, takon masak dewi-dewi malah gini buat dia goreng tempe tok tempe nak wes berarti apaan ku bener tempe sing sak kentol jaran gini mau beri tempe itu sama dewi gitu udah tenang yo mungkin apa jenenge karo sifatnya caca beri juga mungkin ya sini yo guyonan caca nih wes biasa bro biasa cuma yo memang apa guyonan sing ora pantas di publik dan pantas di publik awake dhewe isih luput. Yo pancen awake dhewe belajar ngene YouTube-an bareng ngene iki yo padha-padha saling belajare. Wong sing wis dhuwur wae luput, pernah awake dhewe sing lagi belajar kok ngene iki awake dhewe pancen cek nom ya. Orang berkeluarga kabeh rata-rata tim super yo padha-padha belajar etika bareng-bareng. Yo terima kasih juga sing wis nonton video apa jenenge berkomentar dhewe iki. Berarti iki awakmu gelem komentar yang tim super mergo awakmu care. Nah, kok ngono kuwi awake yo terima kasih banyak dengan apa jenenge perkataan-perkataan sing ngene iki awake dhewe kliru menurutmu awake dhewe iso membatasi untuk kedepannya ini mau juga. Sik, klarifikasine separuh dhisik iki mangan dhisik. Iki jenenge iki apa mau? Tuh. Fatin Fried Chicken FFC. Biasanya CFC, KFC, FFC. Sebenarnya ojo RRC Cina. Iya. Republik Rakyat Cina. Kok ini monopoli-monopoli ini kalau, Bro? RRC, aku orang negoro-negoro berin kayu kon monopoli no kae. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bermain bro. Aku nukok no ngeplok demo ya. Lontong mau, aku yo mangan. Lontong yang mau ntek piro mau ngeplok ya. Yo sekitar ntek selawe unan aku mau. Yo enak. Aja ki, aku ini ngekai ikan caku kini gak enak ki piye. Tadi aku memposisikan. Kalau aku ngekai ikan caku rena, aku pikir ingin nupi apa yo tuyan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sing sayap. Banyak kemarin kayak senep dis bro. Jadi sampai tak pinggiran saya. Ma tak tutur itu aja. Oh kayak senep dis. Debian aku sempat senep pedes. Wah mani debian gak pedes ya radian bro. Cuma pas kena lambung, kena mas sampai di rumah sakit minan lo kae. Yo ditambah kena lambung terus ditambah YouTube kena hack, debian pikiran. Panjang ini lorok ini kok pikiran, yakin 100%. Hmm.
Oke, bahas juga soal tak non aktif non komentar. Soalnya kan yo jenenge komentar ya awake dhewe iki ning YouTube-an ngene iki bener awakmu ndelok kadang kan wong ana sing seneng, ana sing sekedar mantau golek kesalahan awake dhewe. Berbagai macam awake dhewe delok ratusan ribu wong. Iku berbagai jenis macam karakter. Nah, jadi awake dhewe pas melakukan kesalahan kemu jebret. Nah, komentar-komentar wong-wong sing ora seneng kuwi berkesempatan. Ana sing seneng, ana sing ora seneng. Sing seneng, oke, bar-bar wae ngandari apik. Terus sing ora seneng, sampai ngandari kok ngene, Bro. Ya mari wis uga makane panganan padha diuncali. Gak, Bro. Ora koyo ngono kuwi. Cacating super iki yo kabeh aja sampe lan disipat kono iki mau. Ora enek. Peh sugih, peh ora. Kowe mangan sego ngene iki dadine tai. Padha-padha dadi taine. Bu ya aku mangalah omonganku koyo ngene iki ya. Iki filosofine aku sing diwarai aku ngono kuwi mau. Awak dhewe sugih, awak dhewe melarat, awak dhewe kere mangan sego dadine tai. Dadi ora enek jenenge awake dhewe terus berprasangka kok ngene iki mau aja enek, aja sampe. Yo. Makane komentar tak non aktif no ikut jogo perasaan dan mute konco-konco tan sing kena kan gak aku mbek Mas Apeto. Nah, koyo liyane juga. Yo, gak mungkiri ya jenenge awake dhewe ning YouTube walaupun siji 1000 komentar ambek 1 komentar sing ora seneng. Ya 1000 komentar baik ambek 1 komentar ora seneng. Kuwi lho, 1000 komentar baiknya iki mau di singkirkan mergo mikir komentar elek kuwi mau siji tok padahal. Nah, awake dhewe kan yo dene hampir imbang. Aku jujur bro, komentar sing emang bener-bener kok jurumusna awake dhewe kok jurumusna to sing awake dhewe dindo wis uga mari ngene-ngene sing ketawa keterlaluan kuwi tak hapusi aku Mas Ape. Aku iki wis ngadmini walah ngene hapusi awake dhewe ternyata alah ya wis dalam artine ben gak cah ben ora kena mentale ben iso digo sinau sing ra pisanan ki aku mek Mas Ape tok Caca paling jek sibuk dhewe-dhewe soalnya kan pas waktu itu libur ya Mas Ape ya. Nah pas kuwi libur lah Mas Ape pas untuk jabatan ngedit terus apa jenenge ngupload tak delok komentare. Nah oh berarti iki enek sing salah terus enek bagian juga sing wis dikat mek Mas Ape wis enek ya jenenge awake dhewe sepurane bro awake dhewe bukane pembelaan awake dhewe ngakoni nek awake dhewe salah ya dadine ya awake dhewe iso belajar kok video niku mau saka dadi guyonane sing kudu di publik, guyonane sing ora kudu di publik awake dhewe iso sinau. Terima kasih juga dan komentarnya tak nonaktif no yo. Sepurane ya. Ben ora apa jenenge liyane iki ben ora kepancing ngono lho, Bro. Soalnya kan kuwi nek mamane dhuwur komentare elek. Kok terus ngisore kok terus melok ngejak kabeh. Dadi ini yo ben apa jenenge bendang bar bendang wes awake dhewe bendang apa jenenge klarifikasi kok klarifikasi toh evaluasi. Bar kuwi awake dhewe langsung evaluasi, Bro. Langsung eval. Pancen nek emang awake dhewe koyo guyone piye, terus perkataannya piye. Setiap bulan awake dhewe awal pergantian tanggal YouTube di antara dua tanggal 2 sampai tanggal 3 kuwi awake dhewe tim super selalu evaluasi. Terus ngono lah, klarifikasi sithik-sithik yo sepurane yo awake dhewe salah. Iki tak tengah. Sampai 9 menit. Nutupan yo. Tak ngelok. Wes bro, ini ngono ya konten awake dhewe. Terima kasih sudah nonton. Aja lupa like, comment, subscribe dan tegurlah bila kita salah. Wes pokoknya ngono lah. Tapi perkataan aku gak somong piye-piye bro ya. Aku wis matur nuwun pokoknya. Wis bawange sampe apik, tim super bakalan tetap berkarya menghibur kalian semuanya. Jadi super pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.